Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Lunggu sami baru sampun begak nerima pengajian. Seke doang mau ilmu, jangankan luwi-luwi, seke doang. Sok makin te sembahyang 100 rekaat sembahyang sunat. Coba ya kelebihan. 100 rekaat sembahyang sunat. Ya bunsa bapak maulana syekh genem lalu ngajahan ya nican dengan pahala. Nggih. Di sampingnya beliau menyampaikan juga di peduli siang malam yang kearak laik subuh dokter memprediksi umur mereka-reka badek-badek umur bapak maulana syekh namun sak mentia lalu entan kiai setia tuan guru setia dentoran ke malam ke jelo ke lemak ke bian ngajahan paling atun karing 2 tahun ni umur paling atun bab mana istirahatnya mana dia ngarang mana sebini nempat malik arti cian keramat cian segala-gala si nenek aran dokter dia ilmu doang kawih ding kawih apa namanya kekuasaan Allah itu ungkem belalu tahunan no bu niye dokter no mati beculu din bani mangan lamun di khusus din bani kakan aik lamun di tekelak din bani kakan buah-buahan lamun di tebesok eh pokoknya rit dimbani luwik lalu sin mangan dimbani kecet lalu sin mangan dimbani tenduk kedik lalu dimbani tenduk luwik lalu selapu tatur parap lalu apa nenek kuasa para ni darat nenek para ni air darat nenek para ni nasi darat nenek para ni buah-buahan darat nenek Allah tidak ada mandang itu anu lamun dengan keramat waktu itu luar biasa wan yang tercerita si maulana syekh pada marak tuan guru tuan guru niki anu pada sekolah doang lah niki cerita si bapak maulana syekh arak sopok tuan guru lalu girang ngamari jok luar desa seminggu sebulan mulai sopok jelubu sili senin ngamuk doang kelaan taik tu
anu no pakaian-pakaian no ya anu ya kotor-kotor no. Yok. Apa jak kedem kamu? Sebulan. Munin. Sebulan. Apa? Bulan. Oh no kedem. Munin terus. Wah, apa bombanggah anu setia. Bon suruh tendo. Ani munin. Berapa kali tidur? Dua kali, 60 terus. Sebulan kan? Ya Allah, si nyetop. Aneh menuh. Diman tutup 60 kali. Walalah. Yang kena empas apa-apa senona. 60 kali. Wanik tu nantan. Jerih nani je. Diman akan tepilin telu bulan teduk untuk diman. Takut itu keadaan. Bahasa Bapak Maulana Syekh kurang-kurang ek keramat Syekh setia tuan guru setia ni din mungkin nak menu sepak lelalu 60 kali sekali tokol. Ayo sila bayangkan namun dek kanca keramat itulah karohmahnya Bapak Maulana Syekh sehingga tendam kurang, tendok kurang, segala makan kurang tapi tetap sehat, seger, bugar. Ngajar, pun badai ekene karing 2 tahun. Tiba-tiba umur, mati dokter seno di menomor, di man setahun setelah dia berkata demikian. Anu, dibani badai-badai umur dengan lasing. Lidbani badai, badai umur tengah. Muka narak bani badai kari. Daun mati. Sepi dokter-dokter narak bani badai, daun mati. Nah itu. Jadi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengatur. Mengapa kita sebagai hamba akan pusing-pusing. Segalanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah lah kau akan kembali dalam segala-galanya. Ini nak mati doang kena niki. Dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendik mati ni hidup. Yo. Semua musibah itu diucapkan inna lillah, bukan masalah mati saja. Ada orang cerita kena, lawuk anak tu inna lillah, mendik masih hidup. Yo. Selaput musibah inna lillah kullu ma sa'al mu'min fahiya musibatun. Selaput macam yang mengecewakan umat Islam itu termasuk musibah. Yang diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini hadis diucapkan sebab Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pintar, yang luar biasa. Di menara suatu perbedaan langsung ditanya karena untuk ilmu bukan cerewet. Tapi untuk ilmu bagus dengan ini meno. Kita tanya, ini sepi-sepi berarti ada perhatian kita kepada suami kita. Ini jat tengah malam nolik semaman. Darah bibir ketua. Tidak mendoang semaman. Ding ketua deh. Tarak perhatian semua. Yuk angkat telah lalu oleh. Angkat de, apa lelah dadu pun tidak. Arak apa komunikasi. Arak perhatian kepada suami. Nah iyalah Siti Aisyah no. Din milih dadu. Begitu dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyekesak pedak dilah baru-baru pedak dilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubangaan amusibatun hiya ya Rasulullah, apa kita termasuk musibah ya Rasulullah? Qala kullu ma sa'al mu'min bahwa musibatun, semua apa yang menyebabkan orang mukmin itu kecewa termasuk musibah, termasuk musibah. Nah itu jadi harus kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesuatu itu kita kembalikan kita semua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali segala-galanya mari kita kembalikan pada Allah. Jadi Bapak Allah saya itu dia memperhatikan justru karena Tuhannya Allah, di luar Tuhan nasi, di luar Tuhan buah-buahan, di luar Tuhan waktu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengatur hambanya. Dia mengkhidmat kepada umat, mengkhidmat pada agama, tidak pernah perhatikan itu dan ini tapi selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'alanya ke 100 tahun umur beliau. Nah itu. Itulah. Jadi ndek ne aparane
ndik segan-segan Bapak Ustaz untuk pertama untuk mendapat pahala dan untuk memberikan pahala-pahala kepada umat-umat yang lain. Yang satu saya diberikan ilmu itu adalah 100 rakaat sembahyang sunat. Yang yakin di sini insyaallah ada di antara yang pernah sembahyang 100 rakaat sembahyang sunat. Saya tidak napikan, tetapi ndik selapuk doa. Kira-kira selapuk dan sembahyang sunat itu nanti satu rakaat. Selapuk atau ndik? Ndik. Yang yakin dah selapuk. Cuma ndik kena selapuk dan ndik. Ya cuma mungkin ada. Dia tahu soal kan? Mungkin ada. Yang kita napikan tidak ada semuanya kan seolah-olah kita punya ilmu gaib kan? Jadi ndik. Cuma mungkin ada satu atau dia ada tiga. Cuma ndik saya selapuk doa. Yang pernah sembahyang tadi malam 100 rakaat sembahyang sunat, tetapi dengan hadirnya sekarang ini mendapat ilmu 1-2 sudah berapa ratus rakaat jadinya. Itu itulah pedoman seorang guru dari pedoman orang pelajar, sehingga tidak di nabot-nabot ngaji, di nabot-nabot ngajahan. Apa jadi dah ini atas ini. Kemudian orang tahu wali ni segala-gala lah. Kalau sudah makin niki tang petok mekanik lewat terus sang.